Bukankah dalam hadis disabdakan mi'rajul mu'min as-salah, mi'rajnya orang yang beriman adalah saat dia salat. Innamal musalli munajin rabbah, orang yang salat hakikatnya berdialog dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang berkah ini, ayo kita bermuhasabah berapa banyak bagian kita yang telah kita ambil dari kenikmatan saat kita sholat lima waktu. Bertahun-tahun kita sudah melaksanakannya. Sudahkah kita ambil titipan ya Allah yang dilewatkan kepada Rasulullah untuk kita sebagai umatnya? Atau barangkali sholat itu hanya gerakan sujud dan rukuk tanpa ruh, tak bernyawa dan tak ada nilainya, hanya bergerak begitu saja tanpa ada tadabbur, khusyuk dan penghayatan dan keyakinan muwajahah dengan penciptanya. Bacalah bagaimana khusyuknya Nabi kalian dalam sholatnya. Bacalah, pelajarilah bagaimana khusyuknya para sahabat dalam sholatnya. Dengarkanlah bagaimana para tabi'in menerima warisan khusyuk ini yang di akhir zaman ini sudah mulai banyak hilang. Bahkan dikatakan awwalu ma yunza' minal ardi al khusyuk, pertama kali yang dicabut oleh Allah dari muka bumi ini adalah kekhusyuan, sehingga susah sekali untuk mendapatkan kekhusyuan. Zainal Abidin As-Sajjad ibn Husain Ali Zainal Abidin, dapat julukan Zainal Abidin, yang terbaik dalam beribadah kepada Allah. Dari saking sukanya dengan sholat, disebutkan dalam biografi beliau sehari semalam tak kurang dari 1000 rakaat sholat sunnahnya. Zainal Abidin setiap memulai takbir dalam solatnya, Allahu Akbar, ihmarra wajhuhu, merah wajahnya karena wibawa berhadapan dengan Allah. Makmumnya bertanya, mimma ihmarra wajhuka ya imam, kenapa wajahmu merah wahai imam? Dia menjawab, atadri ala yadaiman akum, tahukah kamu aku berdiri kepada siapa, aku menghadap siapa? Zainal Abidin ketika sholat terbakar rumahnya, tetangga dan kerabat sekitar berteriak, annaru annaru, api api api. Dia tak bergerak di tempat sholatnya. Api semakin membara hingga membakar banyak bagian dari rumahnya. Setelah assalamualaikum, tak terasa. Kemudian ditanya, tidakkah kau merasa panas dengan api yang ada di sekelilingmu? Dia menjawab, alhadni narun ukhra, aku dibuat lupa karena ingat dengan api yang lain, yaitu api neraka saat sholat, sehingga api dunia terasa hambar saking khusyuknya dengan ingat api neraka di akhirat sana.